akan memasuki jalan yang mengalami pelebaran. Jalan yang mengalami pelebaran ini kurang lebih sekitar 5 km. Dalam kesempatan yang lalu kita meliputnya dalam keadaan berdebu. Nah, sekarang kita akan melewati jalan ini dalam keadaan yang tidak berdebu. Nah, inilah suasana pelebaran jalan di Desa Bunga Mawar. Nampaknya jalan ini memang sekarang pada tahap pengerasan. Dan memang ini jalan ini agak sulit dilewati oleh pengendara kendaraan roda 2, mengingat kalau jalannya belum padat maka agak sulit mengendalikan kendaraan. Apalagi bagi pengendara sepeda roda 2. Kalau dalam kondisi kendaraan yang sedang berdebu, maka berada di belakang kendaraan besar seperti truk di depan ini akan sangat mengganggu. Namun karena sekarang ini tidak berdebu, maka berada di belakang kendaraan besar ini tidak menjadi masalah.
sebagian jalan memang tampak sudah agak padat, tapi di beberapa jalur yang kita lewati tadi masih banyak yang belum padat. Lihat dalam kondisi biasa, biasanya kendaraan roda 2 ini jarang mau berada di belakang truk dalam kondisi yang berdebu. Tapi sekarang mereka lebih memilih untuk tidak menyusul karena memang kondisi jalannya agak kurang memadai. Di Desa Mawar Mekar. Bagian jalan yang masih belum keras, sehingga kita lihat bagaimana para pengendara roda 2 memilih jalan untuk bisa melalui tempat ini dengan lancar. Thank you.
baru saja melewati SMA Negeri 1 Pulau Petak. Nah, depan kita ini adalah para pelajar SMP. Bisa SMP 1 atau SMP 2 Pulau Petak. Pulau Petak. Nah, sekarang kita memasuki Desa Setatas Hilir. Polsek Pulau Petak. Inilah bagian akhir daripada pelebaran jalan. Jadi jalan ini sampai ke Setatas Hulu.